Halo guys, selamat pagi guys. Masih bersama channel Mas Putut ya guys. Saat ini saya sedang menjemur kura-kura kita. Langsung merendam ya guys, merendam kura-kura surkatanya ya guys. Ini yang pertama yang umur 8 bulan dulu guys, kita rendam dulu guys ya. Ini pakai air hangat guys. Nah, udah ini yang bulan baru yang 2 bulan guys. Yang 2 bulan ini ya guys ya. 2 bulan udah cukup juga. Nih, kita rendam lagi guys ya. Oke, udah langsung tuh kita pantauin aja sampai dia keluar uretusnya. Oke. Wih, ada abang-abang jual bakso atau? Iya, kita jemur aja dulu sampai keluar uretusnya, mungkin lama. Oh ya guys, yang ini 8 bulan, ini 2 bulan guys. Kita tunggu aja sampai keluar uretusnya guys. Sampai keluar uretusnya pas. Sambil kita ya, kira hangat. Kira hangat semua. Ini pagi ya, sekitar jam setengah sembilan guys ya. Kita lihat aja dulu. Ini guys, ini geraknya kayak mau naik-naik ya. Lucu guys pokoknya kalau di jemur tuh. Oh ya guys, ini pakai air hangat-hangat ya, hangat-hangat kuku ya. Nah, ini air hangat kuku guys. Thank you.
guys, masih belum kelihatannya mau keluarnya. Kalau ini mau keluar itu buntutnya udah ugil-ugil gitu. Kalau di rendam pakai air hangat itu biar supaya dia nggak pilek ya guys, biar supaya dia nggak pilek ya. Yang penting rutin rutin aja, setiap 2 hari sekali direndam air hangat, kalau bisa ya 1 hari sekali air hangat biar dia nggak pilek guys. Oke guys, pertama-tama itu kita harus merebus air dulu, air hangat dulu ya. Habis itu kita sekurang-kurangnya kita jemur sebentar, kasih makan sawi ya. Habis itu terus kita sediakan wadah ya, wadah ya kayak gini lah, nampan ya, nampan yang segur kuku. Kalian jemurnya ada sebatas ini aja, sebatas kuku perkelahi kuku ini ya, sebatas inilah ya. Kedua, jangan terlalu panas, hangat-hangat kuku aja dia supaya dia nggak pilek guys. Habis ini kita nanti jemur lagi. Oke, ini masih aktif dia, nanti mungkin agak lama keluarin uretusnya. Kalau udah berhenti, udah capek atau gimana, dia buru-buru mau ngeluarin. Itu aja tutorial saya untuk menjemur kura-kura dan merendamnya ya guys ya, pakai air hangat. Jangan lupa subscribe di channel Mas Butut ya, semoga channel Mas Butut bermanfaat buat Anda. Oke. Oke. Oke guys, beginilah tutorial saya untuk merendam kura-kura sulcata saya ya. Sampai bubar ya, antara ya 15 menit sampai 20 menit lah kita jemur, kita rendam biar uretusnya keluar. Oke, jangan lupa subscribe ya di channel Mas Butut, semoga channel Mas Butut bermanfaat buat Anda, tutorial saya bermanfaat buat Anda ya. Oke guys.